syuting lagi. Biar ada lagi nih program Ayah sama Ayu. Pasti udah pada nungguin kan? Nungguin Beno kan? Bukan nungguin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi kali ini ada Ayu yang masih di rumah sakit, dan di sini Ayu mengajak kita semua untuk mendoakannya agar segera pulih kembali dan bisa segera tayang lagi di televisi. Program Ayah dan Ayu Trans 7 sudah ditunggu-tunggu para pemirsa, dan sekarang Ayu Ting Ting sedang terbaring di rumah sakit dan masih bisa tersenyum ceria mengajak kita semua untuk bisa mendoakan kesembuhan dari Ayu Ting Ting. Kita doakan semoga lekas pulih Ayu, amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya juga beberapa hari yang lalu, di mana di sini Victor Agustino selesai dari syuting mini seriesnya langsung diserbu oleh wartawan. Langsung disuguhkan beberapa pertanyaan mengenai Ayu Ting Ting dan juga keadaannya. Bahkan di sini Victor ditanya mengenai apakah Ayu memberikan semangat pada saat bekerja, dan Victor menjawab dengan santai dan juga lugas. Inilah Victor dengan segala kesederhanaan dan juga segala kejujurannya yang memang masih polos dan apa adanya. Semoga Victor sehat selalu, dan doa dari Victor untuk Ayu yang masih berada di rumah sakit, semoga lekas pulih kembali dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan di sini juga ada guyonan terbaru dari Ayu Ting Ting yang sedang memakai kumis tebal. Lagu kakak tercintanya Wendy Cagur yang pakai kumis Ayu tapi aku yang geli. Lihatlah betapa tebalnya kumis Ayu Ting Ting yang memang cakep aja nih ya. Kalau udah ditempelin ke muka Ayu Ting Ting tetap terlihat cantik dan juga elegan. Candaan dan juga guyonan seperti ini yang dirindukan oleh para sahabat dan juga semua pecinta Ayu Ting Ting, karena sudah beberapa hari ini Ayu Ting Ting masih dirawat di rumah sakit karena kurang fit dan juga masih dalam keadaan yang kurang baik. Buat semua yang sangat kangen dengan Ayu Ting Ting dan juga Victor Agustino, Mimin di sini menyajikan beberapa foto dan juga video mengenai Ayu dan juga Victor. Semoga ini semua bisa mengobati rasa kangen sama semua nih terhadap Ayu yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Doakan semoga Ayu lekas pulih kembali dan Victor lancar dalam segala hal dan juga pekerjaannya. Mimin akhiri untuk informasi pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus berbagi dengan orang-orang di samping kita semua, dan Mimin doakan semoga kita semua diberikan rezeki yang halal dan serta berlimpah, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warga, sehat ya warga ya. Mudah-mudahan pada sehat, doain ya. Aku sehat, mudah-mudahan kita bisa syuting lagi. Biar ada lagi nih program Ayah sama Ayu. Pasti udah pada nungguin kan? Nungguin Beno kan? Bukan nungguin saya. Pokoknya doain aku cepat sembuh ya. Nonton terus Ayah dan Ayu pastinya Sabtu dan Minggu jam 8 pagi di Trans 7. Assalamualaikum warga, sehat ya warga ya. Mudah-mudahan pada sehat, doain ya. Aku sehat, mudah-mudahan kita bisa syuting lagi. Biar ada lagi nih. Hari ini gue dikirimin outside the box sama Arsyan. Mantap banget bro, ini gue dikirimin kebutuhan sehari-hari, bahan-bahan masak, dan juga susu outside yang pasti. Congrats my brother Arsyan, semoga kolabnya lancar dan sering-sering ngirim ya bro. Mantap. Kan itu anti Ting Ting Nia, kan anti Ting Tingnya Onyo. Tapi kan anti Ting Tingnya mau datang juga konser Onyo. Kan itu bukan. Oh, karena mau ketemu Nia. Iya. Oh.
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though